Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Yes Channel. Kali ini ada beat ESP Echo. Ini saya akan ngecek komstirnya. Karena komstirnya tuh sangat kendor, kemungkinan gemuk kering atau komstir yang harus diganti. Ya, cara bongkarnya tuh lepaskan dulu tameng bodi depan, lalu kemudian dashboard, roda depan dan spakbor. Bila sudah seperti ini, kita kencangkan dulu mur getoknya bagian bawah, lalu kendor, kita kendorin mur yang gede ini.
Nah, sini udah terlepas segitiganya, dan ini komstirnya, ini gemuknya kering, tapi ini komstirnya tuh udah harus ganti. Ini udah itu udah bergaris. Ya. Seperti ini. Udah bergaris. Ada bekas pelor. Nah, ini harus diganti. Jadi jangan di setel lagi. Karena nantinya tuh berat dan gak enak komstirnya. Nah, ini kalau udah seperti ini, ini wajib ganti komstirnya. Saya akan nanti saya akan copot komstir bawah ini dan bagian atasnya. Nah, ini sudah terlepas. Ini bagian komstir bawah. Nah, ini komstirnya. Nah, ini komstirnya. Nah, ini untuk bagian paling bawah yang ada di segitiga. Nah, ini untuk di atasnya. Nah, yang kecil ini untuk bagian atas.
Ini bagian atas sudah selesai. Sekarang di bagian segitiga. Thank you.
Nah, ini tinggal dipasang pelornya. Nah, ini atasnya tinggal dikasih gemuk lagi. Ya, ini udah selesai, tinggal pasang. Nah, ini bagian atasnya sudah. Sekarang tinggal dipasang.
Ya, ini udah di kencengin mur getoknya. Jangan lupa ringnya. Lalu murnya. Nah, bila mur ketok ini sudah kencengin, terus ring terpasang, lalu mur yang bagian atas sudah dikencengkan juga, kita tinggal atur pom setirnya tuh mau agak berat atau ringan. Kalau misalnya mau agak ringan, ini mur getoknya tinggal dikendorin getok ke arah kiri. Jadi sesuai keinginan. Nah, untuk penyetelannya kita pasang dulu stang setir, kemudian rodanya. Yang suaminya kan.
Nah, saya jelaskan sekali lagi untuk penyetelan pemasangan home stir, lalu setel. Ini lebih baik disetel tuh lebih berat dulu. Jadi pas ketika kurang enteng tuh tinggal dikendorin mur getoknya. Ini kurang enteng ya, jadi tinggal dikendorin mur getoknya. Yang penting tuh nggak oblak. Jadi tinggal kita tarik segitiganya, asoknya tarik ke depan belakang. Bila tidak oblak berarti sudah pas. Kita tinggal atur sesuai keinginan. Sekarang saya coba akan pasang spakbornya. Ini rodanya sudah dipasang spakbor sama stang setirnya juga. Ini tinggal belok ke kiri dan ke kanan. Ini agak berat, jadi tinggal kendorin aja. Nah, ini udah enak. Ini udah pas nih. Yang penting tuh nggak oblak ini nggak oblak. Kita tarik ke depan ke belakang soknya. Udah pas nih, nggak oblak juga. Saya akan rapihkan bodinya. Ya, ini home stir sudah terpasang dan sudah disetel juga. Jadi begitulah cara pergantian home stir. Ya, cukup sampai di sini video dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.